Sejarah Sea Buckthorn telah menjangkaui jutaan tahun lamanya. Malah penggunaan Sea Buckthorn untuk tujuan perubatan pertama kali direkodkan dalam Pharmacopoeia China, buku perubatan China yang terawal, dan didokumentasikan dalam buku kedokteran Tibet klasik, Empat Kod Perubatan. Antara 156 bab dalam buku ini, 36 bab telah merekodkan Sea Buckthorn sebagai rawatan untuk pelbagai penyakit. Sea Buckthorn adalah salah satu tumbuhan yang tertua di bumi. Ia telah lama wujud sebelum zaman Jurassic lagi. Tumbuhan ini telah menyaksikan banyak perubahan besar yang berlaku sejak 200 juta tahun yang lalu. Juga telah pun terselamat dari perubahan cuaca melampau seperti sejuk beku dan kemarau. Sementara banyak spesies flora dan fauna, termasuklah dinosaur, telah pun pupus sejak ribuan tahun dahulu. Tetapi apa yang menakjubkan, beri kecil ini masih lagi wujud sehingga ke hari ini. Sea Buckthorn boleh bertahan dalam cuaca kemarau yang teruk, tanah dengan kepekatan garam yang tinggi dan tanah yang tidak subur. Juga merupakan satu-satunya tumbuhan yang boleh bertumbuh di tanah berpasir dan berbatu. Lebih menakjubkan, Sea Buckthorn juga dapat bertahan dalam suhu tinggi melebihi 60 darjah Celsius dan suhu rendah di bawah negatif 50 darjah Celsius. Buah dan biji Sea Buckthorn telah menjadi khazanah yang sangat berharga dengan mengandungi lebih dari 428 jenis bahan aktif dan nutrien. Pada tahun 1950-an, Sea Buckthorn buat pertama kalinya telah dipelopori sebagai suplemen aero angkasa oleh bekas Kesatuan Soviet untuk angkasawan Yuri Gagarin sebelum pendaratan pertamanya di bulan. Yuri mengamalkan ekstrak Sea Buckthorn untuk membantu tubuh melawan sinaran kosmik dan perubahan suhu secara mendadak. Ekstrak ini juga berkesan dalam melindungi tubuh daripada kesan dan kekurangan graviti yang berbahaya, serta persekitaran ruang angkasa yang asing. Sejak itu, Sea Buckthorn telah menjadi suplemen utama dalam diet angkasawan. Sejarah yang paling menarik mengenai Sea Buckthorn, ia juga memaparkan banyak cerita menarik tentang Genghis Khan yang hebat. Legenda menceritakan bahawa manfaat Sea Buckthorn ditemui secara tidak sengaja. Tentera Genghis Khan ditugaskan untuk melepaskan kuda perang yang masih hidup tetapi tercedera selepas peperangan tamat ke dalam hutan untuk dibiarkan mati. Kuda-kuda tersebut menyusup jauh ke dalam hutan dan tidak diketahui nasibnya, sehingga kuda-kuda dijumpai bebas berlari di kawasan hutan berdekatan. Lebih menakjubkan, kuda-kuda tersebut kelihatan lebih bertenaga dengan bulu bersinar. Bagaimana mereka dapat pulih dengan sehat? Ini disebabkan mereka dibebaskan ke hutan pokok Sea Buckthorn dan telah memakan tumbuhan tersebut. Pokok Sea Buckthorn kemudian dikenali sebagai tumbuhan yang membuat kuda bersinar. Dengan penemuan ini, Panglima Perang Mongolia mengamalkan pengambilan Sea Buckthorn untuk dirinya sendiri dan juga askar-askarnya, dan khasiat tumbuhan ini telah memberi mereka kekuatan untuk menakluk empire yang lain di Asia. Hari ini, SNE Marketing komited menyebarkan manfaat kesihatan Sea Buckthorn ke seluruh dunia dengan mengikat kerjasama bersama pengeluar Sea Buckthorn terbesar di Inner Mongolia, iaitu Consecco Beijing Technology Industry Company Limited, untuk menghasilkan kapsul SNE generasi baru. Sebagai sebuah organisasi kerajaan, Industri Teknologi Consecco Beijing telah beroperasi selama 30 tahun sejak penubuhannya pada tahun 1987. Syarikat ini mengendalikan banyak projek kebangsaan seperti kawasan pertumbuhan dan pembiakan Sea Buckthorn yang terbesar, kilang-kilang pemprosesan dan beroperasi sebagai pangkalan sumber Sea Buckthorn di dunia. Melalui perkembangan pesat bioengineering dan bioteknologi, Sea Buckthorn diyakini akan berada di barisan hadapan revolusi perindustrian ke-6 dalam sejarah manusia. Setiap kapsul SNE diperkaya dengan kebaikan Sea Buckthorn untuk mempromosikan umur yang panjang, menyuburkan dan meremajakan sel, mengimbangi sistem tubuh, membersihkan darah dan menyah toksik tubuh. Lebih menakjubkan, kapsul SNE juga telah terbukti menawarkan kesan positif yang signifikan terhadap penyakit-penyakit serius. Disebabkan itu, kapsul SNE dianggap sebagai penemuan paling penting dalam sains moden
dengan kombinasi komprehensif perubatan tradisional? Dan mengapa Sibakton terkenal sebagai sumber suplemen membantu merawat pelbagai jenis penyakit? Oleh kerana penyelidikan saintifik telah menunjukkan bahawa jumlah mucopolysaccharides bioaktif dalam tubuh menurun mengikut usia, kapsul-kapsul ini telah dibangunkan untuk menambah dan mengekalkan kadar bioaktif dalam tubuh melebihi 90%. Sebab utama di sebalik keberkesanan SNE kapsul dalam merawat pelbagai penyakit adalah kerana molekulnya yang sangat kecil dan padat. Malah kapsul-kapsul ini 5 ke 10 kali lebih kaya dalam nutrisi berbanding pengambilan biasa, menjadikannya produk paling bernilai pada abad ke-21. Kini, kami berbangga berkongsi kejayaan testimoni SNE kapsul. Siapa menyangka, buah ajaib dengan manfaat tinggi yang dimakan oleh pahlawan Genghis Khan kini boleh diamalkan oleh semua orang pada hari ini. Hebat, bukan? Jadi, tingkatkan kualiti kehidupan anda dengan SNE kapsul generasi baru. Suplemen kesihatan abad ke-21.